dari warna bakteri nitrikasi ya, yang agak ke kuning keemasan ya, ditambah dengan ramuan green nitro dari daun kelor, dari daun kipahit, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sedulur-sedulur tani berandal kebun dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini lor, kita akan lakukan dua aktivitas. Untuk yang pertama nanti kita akan spray ya, spray ke bawah, langsung cor ke tanah dengan tangki sprayer menggunakan green nitro. Sudah saya campur lagi dengan jakaba buah. Nah, videonya ada yang ini di video pembuatan jakaba tambahan buah-buahan. Nanti kita sertakan di layar akhir video. Nah, di sini nanti kita juga akan menggunakan alat seperti ini lur ya. Untuk memberikan dosisnya. Nah, kemarin kita sudah lakukan babat ya. Jadi yang sudah kita babat seperti ini. Untuk kapulaga nanti kita langsung spray lur di sekitar perakaran ya. Seperti biasa yang dulu sudah pernah kita share juga ke sedulur-sedulur tani. Nah, di sini kita nanti akan spray. Sebenarnya banyak lur, sampai ke bawah-bawah sana nanti kita akan tunjukkan. Nah, ini yang sudah kita babat kemarin sudah dapat 2 hari lur. Jadi makanya berandal kebun kadang agak telat saat memberi komentar. Ya, namanya petani lur, sama-sama petani ya lur. Jadi kita saling berbagi aja di sini. Berbagi pengalaman di lahan, cara aplikasi pupuk, cara perawatan tanaman. Untuk kapulaga seperti ini lur, harus segera dibersihkan biar nanti kembangnya itu biur, biar cepat menjadi buah. Nanti kita akan tunjukkan di sisi yang lain karena di sini luas ya lur, nyampe ke bawah-bawah sana. Jadi sebenarnya ini macam-macam isinya. Ada kapulaga, ada cengkeh, ya kan? Campur-campur lur. Ada jengkol, ada batang pisang di sini. Ini kebun kita yang satunya lagi. Jadi saking banyak pegangan, jadi kemarin sempat bongkor lur. Bongkor itu kalau bahasa Indonesianya itu sampai jadi belukar. Jadi semak-semak belukar. Nah, kemarin sebagian yang rumput yang masih kecil-kecil seperti ini kita spray herbi biar nggak terlalu capek banget. Nah, ini bahan organik seperti ini lur. Kalau kita spray juga dengan jakaba, mikrobanya akan nanti, istilahnya kita mereload lagi mikroba. Selain mikroba juga kita kirim nutrisi ke tanah ya. Jadi kita nanti langsung tunjukkan piye to carane kan. Ada kakonya juga lor. Alhamdulillah. Pokoknya untuk yang sebelah sini masih fase, banyak fase pertumbuhan ya, karena tanam ulang juga di sini lur. Ini ada cengkehnya juga ini. Ini cengkeh. Di sana ada kakao jenisnya MCC02. Nanti kita akan tanam-tanam lagi, pokoknya diisi-isi lagi. Yang masih belum ada tanamannya kita isi lagi. Oke, kita akan menuju ke tempat tadi. Tempat motor grandong tadi. Ini bahan-bahan organik melimpah lur. Nanti lebur, jadi ini akan jadi makanan oleh akar. Seperti ini kulit-kulit kakao ini ya, hitam. Ada kandungan asam humatnya, ada C organiknya. Mantap lur. Nah, ini lur yang dulu kita pos ya, juga sudah gede lagi.
sebagian yang sebelah sini sudah kelihatan buahnya. Kita nanti terus akan update perkembangannya. Nah, ini kemarin kebakar lur, keseromong ini. Keseromong, saya bakar malah keseromong ini. Aduh. Ini lur, mantap lur, udah kelihatan lur buahnya lur. Itu lur, buahnya udah kelihatan lur. Tenang lur, nanti kita update terus perkembangannya lur. Nah, nyampe ke dalam sana lur. Ini ada bunga kates, bunga pepaya buat nyayur. Enak lho lur. Tinggal kirim amunisi lagi. Carcor-carcor. Bebas yang punya. Mau jaga gua super plus-plus monggo. Mau yang punya lindi monggo. Yang punya nitro monggo, yang punya tonik monggo, diaplikasikan bendang podom buah tandurane. Kakulagane wis mulai keton, Bos iki. Wis nikmat mana lagi yang akan kau dustakan, Bosku? Wis mulai kelihatan iki. Hari ini pertanggal 27 Mei. Kapulaga nih bos, ntar lagi nos muncul bos. Karena saya pencinta jakaba dan segala inovasinya akan saya trot pakai jakaba. Beres lah jakaba itu. Gini loh bos, penuh kandungan nutrisi, mikroba, hormone, kandungannya fosfate ada, kaliumnya ada, kalsiumnya ada, hormon auksin, sitokinin, giberin lengkap. Sebelum kita reload amunisi ya lur, kita ganti nozzle-nya. Ini macam-macam nozzle-nya, banyak sekali. Jadi kita akan ganti yang agak lebih boros biar cepat saat ngerilut ke lahan nanti. Nah, ini sudah diganti ya. Tinggal kita langsung ke tempat beliknya. Kalau orang sini namanya belik lur, boloran, di tempat boloran ngambil airnya sama reload nanti amunisinya. Habis dibersihin isi amunisi, besok tinggal ngurusin yang sebelah rumah lagi, belakang rumah. Bongkar semua lur, kebunnya lur. Nah ini lur, kita sudah sampai di tempat pengisian airnya. Nanti kita akan gunakan takaran 1 gelas ini aja. Jadi mipil lur, berandal kebun mipil biar nggak terlalu rekoso nantinya, karena kalau pas selesai babat nanti juga selesai pemupukan, jadi bisa untuk mengerjakan yang lain lagi. Nah, langsung saja kita isi lur. Kita isi amunisinya 1 gelas saja. Mantap ini lur, campuran dengan green nitro. Ini perpaduannya ada daun kipahit, ada daun kelor yang kita buat green nitro, campur dengan jakaba buah untuk
memenuhi kebutuhan nutrisi dalam tanah yang nanti akan diserap oleh tanaman kapulaga. Nanti kita cek ppm-nya saja. Coba kita akan cek pH-nya dulu, Lur. 6,8. Kita cek setelah campur-campur. 8,7, Lur, malah, Lur. Mantap nih, Lur. Biar menjaga pH tanah juga nantinya. Coba 4 ppm-nya. Sekitar 800-an. Ini 900, Lur. Ini di ppm 900 ya. Langsung kita cerotkan saja ke lahan di angka segini. Untuk nyeprenya ya, Lur, di sekitar perakaran dulu supaya kita bagikan caranya. Ini, Lur. Lahannya miring, Lur. Tar perakaran aja seperti ini. Susah mau maju ini, Lur. Nah, seperti ini, Lur. Dojok. Nah, seperti ini, Lur. Hajar lagi. Oh, ada pala juga ini, Lur. Kita hajar aja bawahnya, kasih. Ada kapulaga juga. Pokoknya sarsor-sarsor. Ini sudah belajar berbuah ini, Lur. Walaupun kecil-kecil juga sudah belajar berbuah ini. Nih, kita lanjut. Oke, Lur, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini, Berandal Kebun. Billahi taufik wal hidayah, wal barakah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bumi Lampung, Tanggamus.